Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Masih di seputar wisata Guci Kabupaten Tegal. Tepat di akhir pekan ini, Guci semakin siang semakin banyak pengunjung yang datang ke lokasi wisata ini. Tadi kita telah melihat wisata terbaru di Guci ini, yakni Golden Park Guci yang saat ini sudah dibuka untuk umum. Tadi telah kita rasakan dan kita coba, yakni perosotan pelangi, serta kita tadi telah mencoba juga flying fox yang ada di Golden Park Guci ini. Nah, saatnya kita akan menuju ke suatu tempat di area wisata Guci ini yang tidak lama juga baru di-launching oleh pengelolanya. Baik, tidak lama kita langsung menuju ke Guci Forest yang saat ini banyak sekali pengunjung mendatangi tempat ini. Bagi teman-teman yang belum pernah masuk di area Guci Forest, yuk ikuti vlog saya di siang hari ini. Biar teman-teman tidak penasaran tentang Guci Forest yang ada di wilayah wisata Guci Kabupaten Tegal. Baik sahabat, ketika kita datang di Guci Forest, kita langsung akan disuguhi dengan pemandangan tempat parkir yang sangat luas, baik untuk sepeda motor maupun pengguna roda 4. Baik sahabat, kita langsung akan masuk ke dalam area Guci Forest ini. Dan ketika di pintu masuk Guci Forest, terdapat gapura yang sangat bagus dan tinggi. Ayo kita kelilingi Guci Forest ini yang begitu luas dengan tatanan pohon-pohon yang masih utuh, yakni pohon cemara dan pohon pinus yang tinggi menjulang, yang membuat tempat atau area ini semakin dingin dan tentunya sangat sejuk. Oke, kita akan berputar sampai puas agar teman-teman di luar sana mengetahui situasi dan kondisi di area Guci Forest ini. Baik sahabat, ketika kita sudah sampai di area dalam di wisata Guci Forest ini, kita akan melihat pemandangan yang sangat indah. Kita akan merasa seperti kembali pada zaman dahulu, di mana banyak sekali gapura-gapura yang dibuat di sini seperti di kerajaan Majapahit. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang ingin datang ke sini, silakan datang ke Guci Forest. Di sini juga ada tempat untuk menginap dan disediakan juga pemandian air panas yang terdapat di atas atau tepatnya di bawah tempat penginapan area wisata Guci Forest ini. Baik, kita masih berkeliling di area wisata Guci Forest, kita akan menuju tempat camping ground yang tentunya di sini juga ada tempat khusus
untuk para wisatawan yang ingin menikmati camping bersama keluarga tercinta. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. Jadi inilah tempat camping yang sudah disediakan oleh pengelola Fuji Forest ini bagi para wisatawan yang ingin camping bersama keluarga tercinta. Bisa langsung menggunakan tenda-tenda yang sudah disediakan oleh pengelola wisata ini. Jadi tempatnya cukup jauh dari tempat menginap atau villa yang sudah disediakan di Fuji Forest. Tinggal memilih ingin di villanya atau memilih camping yang ada di sebelah utara dari wisata Fuji Forest ini. Baik sahabat, itu saja yang dapat saya berikan untuk vlog pada siang hari ini di Fuji Forest. Karena cuaca pada siang hari ini sedang mendung dan gerimis sudah mulai turun, maka saya sudahi dulu vlog pada siang hari ini di Fuji Forest. Sekali lagi, bagi teman-teman yang penasaran dengan Fuji Forest, silakan datangi, nikmati wisata ini, baik tempat untuk menginap maupun untuk mandi air panasnya, serta campingnya juga disediakan di tempat ini. Demikian, semoga ada manfaatnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.